ketika kita serius pasti akan ada hasil. Selalu ada korelasi ketika habit naik itu performance naik. Dan yang lebih uniknya, habit kita adalah itu yang menentukan. Kenapa? Karena habitnya itu ditunjuk untuk mengetuk pintu langit. Begitu banyak tata kelola baru, peraturan baru gitu kan, habit baru, culture baru yang itu mungkin mengganggu kenyamanan-kenyamanan yang sudah teman-teman lain rasakan gitu. Tetap semangat, mungkin nanti akan ada waktunya mulai menerima perubahan-perubahan ini. Insya Allah juga bukan baik untuk perusahaan saja, tapi juga baik untuk kita semua gitu, buat teman-teman sendiri. Di operasional tuh kemarin selama Ramadan, mereka tuh luar biasa banget sih, dari pagi terus ngerjain pemasangan di tempat, pengerjaan di gudang, pengantaran, itu bahkan mereka bisa ngelakuin sampai malam gitu, dan paginya masih on lagi untuk mulai lagi ngerjain pemasangan-pemasangan selanjutnya. Untuk teman-teman CS dimanapun kalian berada, tetap semangat. Ingat kita di sini untuk mencapai target bareng-bareng. Kalau misalkan satu yang tertinggi dan yang lain rendah itu nggak enak juga. Harus tetap kompak terus, dan harapannya semoga kita semakin kompak dan solid ke depannya, dan sentra masjid semakin maju. Sebentar lagi Idul Fitri akan tiba. Kumandang tapi bergema di mana-mana. Tak terasa Ramadan telah berlalu. Syawal menyambut jadi hari yang baru. Sucikan hati, lapangkan jiwa. Sanak saudara, handai dan tolan, kumpul bersama di hari lebaran. Bersalam salaman, bermaaf maafan. Sucikan hati, lapangkan jiwa. Keluarga Besar Berkah Madani Center mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf.